Berlibur ke pantai sudah menjadi salah satu pilihan yang menyenangkan untuk meredam kepenatan setelah beraktivitas sepanjang hari. Ya, memang di pantai sendiri Anda bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari berjemur atau juga hanya bersantai. Tak hanya itu, di pantai Anda juga bisa melakukan aktivitas lain seperti halnya memancing. Apalagi memancing di air asin atau air laut, terdapat beraneka tipe ikan dibanding memancing di air tawar. Selain keindahan sunsetnya, pantai sini juga menjadi salah satu spot tujuan mancing di Jawa Timur. Akses menuju lokasinya pun cukup mudah, dari terminal Tulungagung menuju arah timur hingga sampai ke perempatan Geragalan. Dari perempatan Geragalan belok ke arah kanan, ikuti jalan hingga sampai di kecamatan Kalidawir. Sesampainya di pasar Kalidawir, belok ke arah kanan, ikuti jalan terus hingga ke pantai sini. Beberapa hari yang lalu, Pantai Sine menjadi lokasi event menarik, yaitu gebiar lomba memancing yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Event ini merupakan bentuk terobosan pemerintah untuk memperkenalkan wisata pantai yang ada di Tulungagung, yaitu Pantai Sine. Lihat saja, meski baru kali pertama digelar, akan tetapi animo masyarakat khususnya mereka yang hobi memancing sangat tinggi. Jadi acara mancing bersama, gebiar mancing ini dilaksanakan dalam rangka Hari Nusantara sekaligus Hari Ulang Tahun Tulungagung yang ke-812. Jadi memang sebenarnya agenda mancing itu kita laksanakan setiap tahun lomba ini. Hanya tahun ini memang agak beda karena kita adakan di laut, mengingat potensi laut kita luar biasa sehingga kita mulai ngarah ke laut. I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Ya, sejak pagi rombongan para penghobi mancing Setulungagung sudah berkumpul untuk mengikuti event ini. Berbagai peralatan mereka siapkan sembari menanti waktu lomba dimulai. Tak lupa pula menyiapkan umpan untuk memancing. Pesertanya sendiri tak hanya berasal dari Tulungagung saja, melainkan juga diikuti komunitas pemancing dari berbagai daerah. Jadi sebenarnya kita kemarin itu pesertanya kita harapkan hanya dari Tulungagung.
Tapi karena komunitas yang ada di kita itu hubungannya dengan di luar juga cukup erat, sehingga beberapa komunitas di luar banyak yang masuk, seperti Kediri, Blitar, bahkan ada Surabaya, Jogja masuk ke sini. Mancing adalah jenis kegiatan yang sangat menyenangkan bagi sebagian besar orang. Sebelum memancing, sejumlah persiapan harus disediakan agar memancing tidak terganggu. Meski memancing di pinggir pantai, hasil ikan yang didapat jauh lebih kecil dibandingkan di tengah laut. Namun memancing di pinggir pantai tentu jauh memakan budget yang lebih sedikit. Ada banyak hal dan teknik yang harus diperhatikan untuk memancing di pinggir pantai agar menghasilkan tangkapan yang memuaskan. Mulai dari pemilihan waktu yang tepat, pemilihan umpan, dan beberapa faktor yang berpengaruh lainnya. Tulungagung mempunyai banyak objek wisata yang perlu dikunjungi. Mau tahu keindahannya, saksikan pada hari Jumat pukul 15.30 hanya di CTV.